warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai sholat munfarid dan sholat berjamaah. Sebelumnya, perkenalkan saya Syekhul Sabat Izzara. Saya Arhamat Zimbulia. Saya Ibadah Zahra Fitri. Jadi, kita belajar bersama. Kalian tahu tidak apa itu sholat munfarid? Terus apa itu sholat berjamaah? Bagaimana pelaksanaannya? Apa aja sih macam-macamnya? Sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri tanpa adanya imam pun makmum. Sedangkan sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan minimal oleh dua orang yang terdiri dari imam dan makmum. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian tahu nggak apa aja rukun wajib sholat? Yang pertama ada membaca niat, yang kedua berdiri bila mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat ada membaca al-fatihah, yang kelima ada ruku, yang keenam ada i'tidal, yang ketujuh ada sujud, yang kedelapan ada duduk di antara dua sujud, yang kesembilan ada tasyahud akhir, yang kesepuluh ada salam, kemudian tertib. Ya, apa saja syarat sah melakukan sholat? Yang pertama, harus bersih. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang terakhir, menutup aurat. Apa sih perbedaan sholat munfarid dan berjamaah? Yuk simak videonya! Perbedaan sholat munfarid dan berjamaah terletak pada niat. Ada pula perbedaannya terletak pada jumlah orang dalam pelaksanaan sholatnya. Sholat munfarid dilaksanakan dengan satu orang tidak lebih, sedangkan sholat berjamaah minimal dilakukan oleh dua orang. Menurut beberapa ulama, ada tiga hukum sholat berjamaah. Yang pertama yaitu fardu ain, yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga sunah mu'akkad. Ada beberapa syarat sah untuk sholat berjamaah. Yang pertama adalah mengetahui masuk waktu sholat. Yang kedua adalah suci dari najis. Yang ketiga, meyakini bahwa sholatnya tidak diulang. Yang keempat, imam tidak sedang menjadi makmum. Dan makmum tidak mendahului imam dalam shaf sholat. Yang keenam adalah makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Dan imam dan makmum berkumpul menjadi dalam satu tempat. Sholat imam dan makmum itu berurutan. Terus yang terakhir, tidak menyelisihi imam dalam sholat. Ada beberapa sholat sunnah yang dapat dikerjakan dalam dengan berjamaah. Yang pertama adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, dan sholat gerhana bulan. Untuk sholat yang dikerjakan secara munfarid itu ada sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qawat. Dan sedangkan untuk sholat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid itu ada sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat nasyi, dan sholat duha.